Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya lagi ada di Shimizu Plaza, Esplanade Plaza, sebelah sana. Hari ini hari Minggu yang cuacanya masih dingin ya, sekitar tadi pagi 7 derajatan lah, 7-9 begitulah di sini tuh ya hari-hari sekarang ini bulan-bulan Februari ini. Hari ini sebetulnya saya keluar kapal mau cari sepeda karena kebetulan baru sign on kemarin ya, 3 hari yang lalu, tanggal 6 kemarin baru naik kapal, sekarang 9, 3 hari. Jadi saya butuh sepeda buat jalan-jalan kemana-mana, soalnya kalau yang di kapal sini kalau nggak ada sepeda tuh kayak susah gitu. Apalagi di Jepang di sini tuh karena sepeda itu kayak alat transportasi utama ya dibanding yang lainnya. Makanya di sini lebih dominan sepeda daripada motor. Sebelum jadi sepeda saya lebih mau jalan-jalan dulu, lihat-lihat ya. Ini adalah pelabuhan yachtnya Shimizu. Sebelah kirinya ini ada Espals Dream Plaza. Mungkin ini satu-satunya plaza yang paling besar yang ada di Shimizu yang saya tahu. Kebetulan di sini juga lagi ada acara ulang tahun pelabuhan ini. Yuk kita lihat. Itu di sebelah sana. Kalau nggak kita awan itu Fujian. Gunung Fuji sebelah sana. Cuman lagi mendung jadi nggak kelihatan. Kalau nggak mendung biasanya kelihatan. Ini pembukaan seremoni acara ulang tahunnya Shimizu Port ke 120 berapa tadi? 120 ya. Ini jadi pelabuhan ini usianya sudah 120 tahun dan hari ini adalah ulang tahunnya. Ya, yang tadi ngasih seremoni adalah siapa ya? Camat kah? Camat kah Shimizu, kecamatan bukan sih? Kecamatan ya. Apa kabupaten kali ya, bego nggak tahu, sorry. Ah ini ya tuh terus sebelah sana tuh, tuh kalau nggak ketutupan awan itu Shimizunya kelihatan tuh dari sini tuh jelas tuh. Oh di seberang sana tuh kapal saya tuh ya, lagi sandar ya, seru ya, seru lah. Oke. Ya, saya mau ikut seru-seruan dulu main salju di sana. Sementara segitu dulu ya. Oke. Kalau ini jangan lupa di-like videonya. Kalau enggak suka di-subscribe aja. Siapa tahu suka video berikutnya. Oke. Thank you. Assalamualaikum.
Oke, tadi sore yang tadi gue bilang, gue udah cari-cari sepeda dan akhirnya sekarang udah dapat. Dan sekarang saya udah di kapal. Tuh, saya udah di kapal lagi. Udah di pelabuhan. Akhirnya setelah milih-milih, menimbang harga dan sebagainya, akhirnya jatuhlah pilihan saya ke sini. Bukan ini nomor 2. Bukan nomor 2. Ini pilihanku, ini dia. Sepedanya kita lihat, lumayan lah. Valuable. Tuh, warnanya biru terong. Unyu-unyu. Ya. Harganya 4.000. Harganya 4.300 sekian lah. Oh, masih lumayan mulus kan. Ada sih karat-karatnya nih. Tuh, ada karatnya. Ya, ini untuk kelamaan disimpan mungkin. Nama juga sepeda bekas kan. Lumayan lah. Sekitar 500 ribuan lah kalau di kita. Tuh, modal jalan-jalan. Lumayan lah. Oke ya. Sip. Unyu-unyu. Oke, segitu aja dulu ya pencarian sepeda hari ini. Semoga sepedanya awet. Oke, thank you. Kalau suka videonya silahkan di like. Kalau tidak suka jangan lupa di subscribe. Subscribe. Siapa tahu suka di video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.